Hai, selamat petang. Jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Kami baru sampai daripada Bintulu terus ke Belaga sini ataupun dekat dekat dengan dam Bakun Jadi kami akan berkampung di sini, rumah Masri Aing, Sungai Dangang, Mudong Abun, Belaga. Jom. Kita pergi ke bawah sana. So, beginilah suasana kampung yang kita boleh nikmati. Jalan ni. So, kita nampak kat sini, di sana gunung-gunung dia dah berasap-berasap dah. Sekarang jam 6.30 petang. Jadi inilah perkampungan di sini yang kita lihat. Ini ialah perkampungan orang Ulu ya. Jadi rumah mereka tidak seperti rumah panjang. Jadi mereka rumah sendiri-sendiri berkumpul. Okay bro, sampai. Macam mana? Oh, jalan kaki dia, Pak. Oh, jauh berhak saya tahu. Jauh berjarak. Tidak aja lah kereta. Saya tadi start daripada Bintulu sampai Belaga sini mengambil masa 3 jam tidur terus. Tengok muka saya ni. Dah fresh balik. Tadi layu je. Inilah Masri Aing. Kalau kamu orang tidak kenal Masri Aing, beliau selalu membuat aktiviti menjala menangkap ikan. Ikan yang sangat segar, iaitu ikan sungai. Yang jarang-jarang kalau kita di bandar dapat ikan itu ya. Kalau di sini biasalah, kalau ikan itu yang saya masukkan itu ialah ikan semah, ikan empurau, tapah, labang dan banyak lagi ikan fresh sungai yang mendiami di kawasan hulu sini ya. Kalau macam saya jarang lihat, memang rasa terharulah kalau dapat makan ikan tu. Kalau macam Masri ini, dia anggap macam ikan kembung saja itu orang sini. Betul tak Mas Rey? Ya. Yeah. Betul. Okay, jom kita pergi. Kita cari dapur. Jangan lupa guys. Ini. Korang boleh komen, subscribe channel Mas Rey. Dan di sana kita ada siapa guys? Adik dia. Timan adik dia. Eh, muka sama tak? Muka sama. Muka pun lenguh ni. Penat. Kita angkat barang. Dan mandi, makan, minum, tidur. Ini hari kita akan berehat-rehat dulu. Mana ikut dalam belakang ni? Dah. Ini jalan belakang guys. Biasa kita masuk jalan depan. Ini jalan dapur. Ini dikatakan lorong tikus. Kita baru pasang bumbung belakang. Oh, tengok ni baru. Supaya kita tidak ambil umur panas panas. Wah, senanglah kalau bila pasang ni. Baru. Saya pasang kamu. Baru tidaklah saya. Kamu pasang. Saya panggil orang. Ini orang. Saya masuk pakai siapa ni? Oh, nama agak sedap ni. Tua air je. Ini dia benda air putih. Kau benda air putih tak dalam luar aku? Benda air putih. Ini dia pun sama. Kau tidak tak ada? Ya. Ini dia tua. Tidak terlalu tua. Tiga. Tiga tak dengan lah aku. Sempat aku ambil unta. Hei. Kita punya itu. Oh, okey tu. Boleh kau tu? Unta. Sini. Ada semak lagi. Masak ni.
jauh lah. Kata ini mau terambang. Ini mau sedap guys. Kau udah sini, kau udah makan. Ini ialah ruang tamu rumah Mas Aing, ruang tamu dia. Tengok berbagai hiasan yang cantik lah, ya. Yang mereka buat sendiri, kraft tangan, hasil kerja mereka sendiri. So rumah ini memang 100% dibuat daripada kayu. Dan ini ialah suasana ruang. Suasana ruai. Beginilah keadaan kampung mereka. Jadi ada berhadapan dengan rumah lain, sana rumah lain. Ini ada orang main bola ni. Anak-anak orang ini. Messi. Kuliah ke terpada. Sana ada ikan besar tu kan? Ada ikan besar sana. Penjawa tu? Kalau malam marah tu. Tak ada. Macam pasal malam tu orang sana malam. Biasalah kemarau memang malam tu. Aduh. Apalah yang penting kita enjoy. Kau tahu dia pengacet tu lah? Dia mau pengacet tu. Tu okay, kereta. Mana dia kalau tu? Isi tinggal dekat baru. Ni senapang yang saya order itu sama dengan motor. Ini 1200 ni. Kita beli daripada Sarawak sini, lepas tu bawa balik ke Sarawak lagi. Sampai Saloy. Sampai Saloy. Ini duduk hanya aja. Lagi gam lagi tengah tu lagi tengah hanya kita tahu. Mau nak nak kata cabut. Bisa beli gam gajah aku. Tiap kena gam gajah mimik. Dekat tu ke? Jadi kami akan buat persiapan untuk besok malam ni. Besok malam baru kami akan pergi ke sungai. Kamu keyboard lalu kena. Kau kecek. Dah.